untuk buat satu perkara yang sangat besar, iaitu kita dapat bersolat jemaah, solat subuh secara berjemaah, insyaAllah. Di zaman yang orang ramai banyak ikut sains, ikut kepercayaan sains, dah tak berani dah nak ikut kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ikut pula doktor kata tak boleh main rapat. Jadi dia bagi, dia sampaikan, bagi tahu, lepas tu kerajaan pun galakkan. Masya-Allah, tengok macam majid kan, tengok macam sedih. Masih manusia masih lagi semayang dah bentuk apa? Dah bentuk selang lah, tengah-tengah tu ada ruang juga, masya-Allah. Tapi alhamdulillah hari ni Allah Taala pilih kita semua. Hari ni pilih kita di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, kita dapat keluar buat usaha. Kita masih lagi boleh sembahyang rapat, kita masih boleh hidupkan sunnah, makan pun dalam-dalam, masya-Allah. Dan kalau orang cakap COVID tu nak buat mati, matilah masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala 50,000 tahun dulu sebelum dunia dicipta, Allah Taala dah tulis segala-galanya. Kan? Jika kita mati, tak kisah bukan sebab COVID, bukan sebab apa pun, kita boleh mati, masya-Allah. Kan? Jadi bila masa Allah Taala nak boleh angkat kita, masya-Allah. Jadi kita hidup ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala hidupkan kita ni atas satu maksud. Maksud yang hari ni kita sendiri tak tahu maksud kenapa Allah Ta'ala hidupkan kita. Adakah hari ni kita hidup, macam saya hidup sebagai seorang salesman, dulu saya sebagai seorang pelakon, dan Allah Ta'ala bagi muka yang handsome ni, masya Allah, tapi saya ingat hanya untuk saya tunjuk pada orang ramai, masya Allah, aku handsome, aku boleh bertutur dengan baik. Ini mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap, kudrat kita boleh berjalan, boleh gunakan tangan semua. Semua ingat untuk apa? Untuk kegunaan dunia, insyaAllah. Rupanya Allah Ta'ala bagi benda ni semua ada satu maksud. Satu maksud yang sangat besar. Maksud ni, masyaAllah, Allah Ta'ala boleh bagi pada semua makhluk-makhluk. Ada 118, ada 18,000 makhluk-makhluk yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala boleh panggil mana-mana makhluk, boleh arahkan mana-mana makhluk tu yang lagi hebat pada kita, untuk buat satu kerja ni. Tapi Allah Ta'ala pilih kita. Dan Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat yang dikorbankan segala kehidupan mereka, korbankan hidup mereka, masa, diri dan harta mereka, masya Allah. Tapi mereka betul-betul korban. Sebut mereka korban tu korban betul. Dan mereka pergi tak balik-balik, tinggal korban terus, berkorban terus kat dalam Allah. Kita ini kita keluar, Allah Ta'ala pilih kita, kita keluar sesak, kita lambai nak bini kita. Memang tak sedih kan, kita tahu kita akan jumpa mereka balik. Tapi sahabat-sahabat tu keluar, dia keluar kerana sampaikan kita agama kepada kita hari ni, yang kalimah yang akan bawa kita masuk syurga. Kalimah ni bukan kalimah main-main, tuan-tuan. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimah iman kan, kalimah iman. Lepas tu kita kena beramal juga. Macam mana kita nak sempurnakan iman kita? Kita kena ada amal, jaga amal kita mengikut cara macam mana? Ikut cara kita kan? Bukan ikut cara kita, ikut cara Nabi SAW. Kita hidupkan sunnah. Hari ni kita dapat, tuan-tuan, kita dapat jaga sunnah, kita dapat pakaian macam ni. Kan kita suka nak pakai kan, masyaAllah. Tapi yang tuan-tuan, kita nak kena sambung usaha kerja ni, tuan-tuan. Kerja yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni kan, kerja yang akan jamin kita masuk syurga selama-lamanya. Hari ni kerja kita yang hari ni kat dunia, yang kita buat, yang kita target konon-konon berjaya kan, dapat rumah besar, dah berjaya tu kan, dapat beli wildfire. Itulah kita punya aiming manusia. Bila aku kerja nanti, aku akan selesakan keluarga aku dengan memiliki rumah banglo keselesaan yang memang confirm terbaik ni, masya-Allah. Berjaya lah. Kalau naik kereta pun, naik kereta yang terbaik, pakaian yang terbaik. Ni semua manusia ni, kita sendiri, kita bertanggapan itulah kejayaan. Tapi kita sediakan kita bersusah nak ke arah itu. Tapi kita tak fikir hari ni sebenarnya kita tak ada buat persiapan langsung untuk syurga. Masya-Allah. Tak ada langsung. Kita tak ada buat persiapan apa kerja yang kita buat untuk kita siapkan keluarga kita untuk duduk dekat syurga nanti. Masya Allah kan, kita rasa kita dah hebat lah hari ni. Hari ni aku dah hebat, habis dah cukup hebat dah. Tapi kita tak tahu
sebenarnya kita tak ada apa-apa pun. Kita tak ada apa-apa, dan kita tak boleh buat apa-apa. Hari ni semuanya atas izin Allah. Hari ni saya cakap ni pun atas izin Allah. 50,000 tahun Allah tak dah, Allah dah tulis saya akan bercakap ni, masya-Allah. Kerja dari yang saya kat tu saya Allah Taala bagi kita punya kita ingat, ya Allah. Tu dia, that's it. Punya apa pun kita faham. Hari ni sikit je Taala bagi kita faham. Dan macam mana kita nak bawa fahaman ni pada orang lain. Dan dah sampaikan kepada orang lain, masya-Allah. Hari ni kita belajar-belajar tuan-tuan. Kita belajar-belajar untuk hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tu kasih Allah. Ini senang dah. Dah bagi jawapan. Kita dah ada jawapan. Iaitu ikutlah sahabat-sahabat, ikutlah cara Nabi. Itu satu cara yang akan bawa manusia pada kejayaan. Tiada cara lain selain daripada itu. Kan? Cara apa lagi yang kita nak ikut? Dah ada dah. Sekarang tinggal jalan je. Tinggal buat je. InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Kan? Saya dengar ada orang cakap apa tau. Dia kata saya nikah masa tu saya ingat perkataan tu pun hebat. Oh tak, saya sekali kita kan selari dunia dengan akhirat kena selari jalan sekali. Oh betul lah tu, selari ya. Di dunia tu dalam semayang cukup 5 waktu. Okey, complete. Kalau pergi selari tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi projek 30 juta. Confirm masa tu dah sibuk kan projek, sibuk meeting sana, meeting sini. Kan kita tak tahu kita mana masa tu nak dahulu kan. Kan masa tu confirm masa meeting tu dah dengar azan, kita akan dia akan cakap ah tak apa, nanti kita solat juga. Penting kan, kena bila nak jaga iman ni kena berilmu, kena beramal. Nak amal tadi tu kena tahu ilmu. Kan macam mana kita nak beramal, dengan cara macam mana? Kan ikut cara Nabi, ilmu ni kena belajar kan. Dan masya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, apa yang saya cakap ni, saya peringatkan diri saya sendiri, insyaAllah kita azam Allah Ta'ala pilih kita lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi, insyaAllah. Untuk bahagian tasbih kifarah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yasin insyaAllah, insyaAllah. Yasin tuan-tuan.